Oke, sekarang aku mau pilin ke 10 kertas ini yang tadi sudah masuk ke kelompok 1 nama-namanya. Dan aku mau masukin ke jar yang masih kosong ini buat dikocok. Oke, ini. Pipit, ini namanya dipilin dulu. Oke, dipilin ya. Masuk. Terus, bidan nurul namanya udah ditulis. Sekarang aku pilin. Masukin lagi. Terus ada bidan iin namanya udah ditulis ya. Terus aku mau pilin. Oke, dimasukin lagi. Bidan ini, namanya udah ditulis. Sekarang aku pilin. Terus, masukin lagi. Ibu Hajah Lilis, namanya udah aku tulis. Sekarang aku pilin lagi. Terus aku masukin. Terus, Bidan Neneng, namanya udah ditulis juga. Aku masukin. Alen, namanya udah ditulis. Sekarang aku bakal masukin. Terus, Ibu Sekdes, sudah masuk ya. Sudah namanya ditulis. Sekarang aku pilin dan bakal dimasukin ke jar. Terus ada Bidan Nunu, udah ditulis namanya, sekarang bakal dipilih lagi. Nah, dan ada Ibu Tarmah namanya, udah aku tulis, sekarang aku mau kocok. Nah, ini udah 10 nama di kelompok 1 udah masuk semua ke jar, dan sekarang aku bakal kocok siapa pemenang dari minggu pertama sampai minggu ke-10. Oke, sekarang aku kocok ya. Ini untuk yang menang, oh sebentar, ditulisin dulu nanti di sini. Ini masih kosong, ini kosong ya. Jadi nanti nama yang menang di kelompok 1 bakal ditulis. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil satu. Oke, kita udah ketemu satu. Kelompok satu, pemenang minggu pertama. Kita, Teh Pipit. Selamat Teh Pipit. Oke, Teh Pipit simpan di sini ya. Sekarang pemenang minggu kedua, kelompok satu. Oke, dah. Selamat. Ibu Sekdes. Taruh sini ya. Sekarang yang ketiga masih kelompok satu. Kelihatan? Oke. Bidan Nunung selamat. Simpan di sini. Bidan Nunung tadi minggu ketiga ya menangnya. Sekarang yang minggu keempat. Oke. Nggak keluar lagi. Wah. Bidan Iin. Selamat Bidan Iin minggu keempat. Taruh sini. Ini yang minggu kelima masih kelompok satu. Oh, jatuh ke bawah. Oke, masih dipilihin. Sekarang aku buka. Wow. Alen. Aku tulis dulu di sini nama-nama yang menang sesuai dengan urutannya. Sekarang minggu ke-6 masih kelompok 1. Susah ini. Oh, masukin lagi ya. Ini 2 yang keluar. Kita kocok lagi. Masih minggu ke-6. Nah, keluar. Cepet. Wow. Bidan Neneng. Selamat. Minggu ke-6. Taruh sini. Sekarang minggu ke-7. Masih kelompok 1. Oke, udah dapet. Ibu Tarmah, minggu ke-7. Sekarang minggu ke-8 masih kelompok 1. Yang belum keluar namanya berdoa. Oke, sekarang minggu ke-8 ya. Ibu Hajah Lilis, selamat. Simpan di sini, ada 2 orang lagi yang belum keluar. Dan ini minggu ke-9. Minggu ke-9. Bidan Neni. Selamat Bidan Neni minggu ke-9 ya. Taruh sini dan 1 orang lagi. Masih di sini kita. Oke, kita keluar dan ada keluar. Bidan Nurul minggu ke-10. Bidan Nurul minggu ke-10. Selamat buat yang tadi udah aku kocrokin dari urutan minggu pertama sampai minggu ke-10, dan sekarang aku mau kasih lihat lagi. Ini urutan nama-namanya dari minggu pertama, yaitu Teh Pipit, minggu kedua Bidan Ibu Sekdes, minggu ketiga Bidan Nunung, minggu keempat Bidan Iin, minggu kelima Teh Alen, minggu keenam Bidan Neneng, minggu ke-7 Ibu Tarmah, minggu ke-8 Ibu Hajah Lilis, minggu ke-9 Bidan Neni, dan minggu ke-10 Bidan Nur. Oke, ini barusan yang kelompok 1 aku sudahi saja, dan sekarang kita lanjut ke kelompok 2, pengocokan kelompok 2. Oke, sekarang kita menuju ke kelompok 2, dan ini ada 10 nama anggota kelompok 2 yang ikut di pengocokan sekarang. Itu yang pertama aku sebutin dulu ya. Sebelumnya aku udah mempersiapkan 10 kertas kosong. Nih, yang sekarang mau aku tulis mendadak.
Jadi langsung ya di sini. Ada nomor 1 ada Neng Nurul, Mila, Fani, Teh Heni, Iis Ima, Teh Ina, Hajah Ariyati, Bu Ade, Bu Iis Wanda, sama Bu Yani Dadang. Sekarang aku mau tulisin di kertas kosong ini nama-nama yang tadi aku sebutkan. Oke, sekarang aku tulis dulu ya. Oke, selesai. Ini udah aku tulis nama-namanya dan nanti aku bakal sebutkan lagi terus sambil dipilin dimasukin ke jar yang udah kosong. Nanti si pemenang bakal aku tulis lagi di kertas yang ini. Daftar pemenang dari urutan minggu pertama sampai minggu ke-10. Jadi tungguin ya. Sekarang aku mau sebutkan satu-satu namanya terus aku mau masukin ke jar ini. Oke. Teh Ina udah masuk ya namanya. Sekarang aku pilih dulu. Masuk sini. Terus Ibu Ade udah ditulis. Sekarang aku pilihin, aku masukin ke jar yang kosong. Oke, udah dipilihin. Masukin sini. Mila, Mila udah ditulis. Sekarang dipilihin, dimasukin ke sini. Mila. Iis Imat, Iis Imat. Dipilihin namanya. Terus aku masukin lagi. Ada Ibu Hajah Ariyati. Namanya udah ditulis ya. Sekarang mau dimasukin. Oke. Ibu Hajah Ariyati. Sekarang Ibu Iis Wanda. Ibu Iis Wanda namanya udah ditulis. Sekarang dipilihin dulu. Terus aku masukin lagi. Neng Nurul juga udah ditulis namanya. Sekarang aku mau masukin lagi ke jar. Deg-degan gak sih siapa yang dapat? Minggu pertama. Terus ada Fani, Fani juga udah ditulis ya namanya. Sekarang dipilihin dulu terus dimasukin ke jar. Bu Yani Dadang. Oke. Dan yang terakhir yang mau dimasukin namanya ke jar adalah Teh Heni. Sekarang aku pilih dulu. Oke, udah aku pilih. Masukin sini, mau di-coach. Ada satu namanya. Siap buat di-coachlock kelompok 2. Sekarang aku bakal coachlock. Bismillahirrahmanirrahim. Yeay. Tungguin ya, pasti deg-degan. Yuk. Aku buat. Nama siapa ini? Yang pertama dapat arisan mukenanya. Wah, selamat. Iis Imat dapat minggu pertama menang arisannya. Mau tulis ya. Kelompok 2. Iis Imat. Nah, ini udah keluar. Sekarang aku mau simpan di pinggir dan sekarang kita kocok. Minggu kedua yang menang arisan mukenanya. Oke, udah keluar. Siapa? Woo! Neng Nurul, selamat. Dapat minggu kedua. Taruh lagi sini. Kita kocok lagi di minggu ketiga. Oh, cepet banget keluarnya. Siapakah dia? Oke. Okay. Betul nggak? Mila, selamat ya minggu ketiga. Aku liatin lagi nih yang barusan. Mila. Oke, okay, minggu ketiga ya Mila. Sekarang yang minggu keempat. Oke, okay, udah keluar yang pemenang. Minggu keempat adalah Ibu Ais Wanda. Minggu keempat. Bu Ais Wanda. Sekarang minggu kelima. Kita kocok lagi. Duh, yang deg-degan. Yeay, Bu Yani Dadang. Bu Yani Dadang, selamat ya. Minggu kelima dapat arisannya. Taruh lagi sini. Sekarang minggu ke-6. Kita lanjut ke minggu ke-6. Siapa yang bakal keluar di minggu ke-6? Selamat, Ibu Ade. Minggu ke-6, Ibu Ade. Nah, ini yang minggu ke-7. Minggu ke-7. Ina. Ina, selamat ya. Kita simpan lagi. Dan sekarang minggu ke-8. Ayo minggu ke-8. Nah, minggu ke-8. Selamat Teh Heni. Minggu ke-8 Teh Heni. Dan sekarang minggu ke-9. Minggu ke-9-nya Ibu Hajah Ariyati. Ibu Hajah Ariyati selamat ya. Minggu ke-9. Dan yang ke-10. Oke. Yang minggu ke-10 adalah Fani. Selamat Fani minggu ke-10. Baik, sekarang aku mau liatin daftar nama yang tadi masuk ke kelompok 2. Dan ini yang menang dari minggu pertama sampai minggu ke-10. Aku ulangi ya, nama-namanya ada minggu pertama Teh Iis Imat, yang kedua Neng Nurul, minggu ketiga Teh Mila, minggu ke-4 Bu Iis Wanda, minggu ke-5 Bu Yani Dadang, minggu ke-6 Bu Ade, minggu ke-7 Teh Ina, minggu ke-8 Teh Heni, minggu ke-9 Ibu Hajah Ariyati, dan minggu ke-10 Fani.